Warga Parigi Mautong, Sulawesi Tengah menggelar aksi penolakan tambang emas yang berbuntut penutupan jalan Trans Sulawesi Desa Sine sejak pukul 12 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Ketika bentrok dengan aparat, satu warga harus meregang nyawa karena mendapat tembakan di perut. Sementara 59 orang lainnya sempat ditangkap dan diperiksa aparat. Sebelumnya, Senin 7 Februari 2022, warga menuntut janji kehadiran dan sikap Gubernur Sulawesi Tengah untuk mencabut izin tambang PT Trio Kencana. Di hari itu, Gubernur Rusdi Kudimastura dikabarkan tengah rekreasi bareng Kapolda Sulteng. Mereka berkunjung dan mandi air terjun di kawasan wisata Danau Poso, tempat perhelatan Festival Danau Poso yang bakal digelar Agustus mendatang. Ia mengaku kaget dan menduga ada provokator di balik aksi tersebut. Kudi juga beralih harus mengkaji IUP yang dipermasalahkan warga terlebih dahulu sebelum mengajukan proposal ke Kementerian ESDM. Alasannya, IUP perusahaan itu keluar saat dirinya belum menjabat gubernur. Aksi penolakan warga terhadap tambang emas PT Trio Kencana berlangsung sejak 2010. Konsesi tambang seluas 15.725 hektar mencakup lahan pemukiman, pertanian, dan perkebunan warga. Keberadaannya turut bikin padi rusak selain air sungai jadi keruh. Penolakan sempat dilayangkan Bupati Samsurizal Tombolututu pada 2019. Sayangnya, per 2016, kepala daerah tingkat 2 sudah tak punya kewenangan menyoal tambang. Meski aktivitas pertambangan sempat terhenti secara tiba-tiba pada 2020, Kementerian ESDM malah memberi perusahaan itu kenaikan izin jadi IUP operasi produksi. Memang beberapa kali aksi tuntutan untuk pencabutan IUP Trio Kencana dari sejak bulan Desember dan beberapa kali hingga puncaknya itu di tanggal 12 Februari 2022 kemarin hari Sabtu. Juga berharap pemerintah daerah bisa memfasilitasi rakyatnya ya, masyarakatnya, agar hak-hak mereka juga bisa terpenuhi, karena konsesi atau luasan wilayah di perusahaan tersebut itu diduga masuk dalam kebun-kebun rakyat di sana, sehingga mereka protes.